Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa, yang tentu saja semakin menghebohkan publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana tepatnya hari ini Cutsipa pun telah sampai di sebuah bandara Aceh ya guys, yang tentunya Cutsipa tidak sendirian, dia pun ditemani oleh sang bunda dan juga ayahnya. Nah sobat Mimin, hal ini tentu saja sangat begitu menggemparkan dan tentunya sekalipun membanggakan. Para fans pun seakan-akan tak henti-hentinya mengucap syukur atas karir yang selama ini diterima oleh Cutsipa. Semakin hari karirnya semakin lancar, ungkap dari para netizen. Di sini pun Cutsipa yang tentu saja setelah sampai di Aceh ataupun di kota Aceh, dia pun langsung memperagakan pameran busana yang tentu saja nampak terlihat begitu cantik dikenakan oleh Cutsipa. Di situ Cutsipa yang mengenakan sebuah pakaian dari merek Gelis ataupun dari brand ternama yaitu Gelis, tentu saja sangat begitu mempercantik wajah dan juga yang lainnya ya guys, Cutsipa pun lebih terlihat anggun. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah sobat Mimin, kali ini yang dimana seperti yang kita ketahui, Cutsipa yang tengah memakai pakaian tersebut dan memamerkannya di sosial medianya, di situ pun mendapatkan sebuah tanggapan dan juga ungkapan dari Haris Priza untuk Cutsipa. Haris Priza pun mengatakan bahwasanya dia menitipkan pesan kepada Cutsipa bagi keluarganya yang ada di Aceh, karena Cutsipa juga di situ memiliki keluarga dari Aceh dan dia pun tentunya mampir di situ ya guys. Hingga Haris Priza menitipkan salam dan juga pesan rindunya kepada keluarga Cutsipa yang berada di Aceh. Sehingga hal tersebut dijadikan sebagai ungkapan oleh para netizen bahwasanya Haris Priza dan juga keluarga Cutsipa terjalin nampak begitu dekat. Saat ini Cutsipa yang tidak bisa berada di lokasi syuting bersama dengan Haris Priza tentunya akan membuat kerinduan yang amat begitu mendalam bagi Haris Priza dan juga Cutsipa yang saat ini jaraknya berjauhan. Nah sahabat Mimin, kemungkinan Cutsipa akan berada di Aceh untuk beberapa hari karena di sana pun ada job dan juga yang lainnya. Pokoknya sukses selalu buat Cutsipa dan juga Haris Priza. Haris Priza tentunya juga mendapatkan ataupun memberikan dukungan kepada istri tercintanya di dalam sinetron Tajwid Cinta, apalagi saat ini yang tengah tidak berada di dekat Haris Priza, dia pun selalu memberikan kabar dan juga ungkapan-ungkapan yang lainnya terhadap Cutsipa ya guys, sebagai bentuk rasa perhatian dan juga sayangnya sebagai seorang suami di dalam sinetron Tajwid Cinta itu sendiri. Seolah-olah di sini Haris Priza terlihat begitu memberikan perhatian lebih kepada Cutsipa dan tentunya perhatian tersebut langsung disindir oleh para netizen bahwasanya Haris Priza sangat begitu tidak pernah konsekuen dalam apa yang dia ungkapkan karena hingga detik ini masih belum bisa mengklarifikasi semuanya ya guys di hadapan publik.
Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.